Para astronom di Massachusetts Institute of Technology, MIT, menemukan planet sangat panas yang satu tahun hanya terdiri dari 8 jam. Planet ini juga luar biasa, karena merupakan salah satu planet paling ringan yang pernah ditemukan. Di luar tata surya, planet bernama GJ367b ini terletak 31 tahun cahaya dari matahari, dan merupakan contoh planet periode ultra pendek. GJ367b sangat dekat dengan bintangnya, GJ376, sehingga menerima radiasi 500 kali lebih banyak daripada yang diterima bumi dari matahari. GJ367b juga terkunci secara pasang surut, yang berarti satu sisi planet secara permanen menghadap bintangnya atau selalu mengalami siang hari. Hal tersebut menghasilkan suhu siang hari sekitar 2700 derajat Fahrenheit, 1482 derajat Celsius. Dengan suhu ekstrim tersebut, planet GJ367b juga tampaknya kehilangan atmosfernya beberapa waktu lalu. Oleh karena jaraknya yang relatif dekat dengan bumi dibandingkan dengan planet-planet periode ultra pendek lainnya, para astronom menemukan bahwa permukaan GJ367b berbatu dengan inti padat besi dan nikel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!